Bapak Ibu nanti tolong sertakan foto ya, foto diri, foto yang apa yang cantik ya Pak ya. Ya ini. Saya cantik atau ganteng? Jadi ini salah satu perjuangan guru GTT dalam pendataan non ASN. Ini sebenarnya tujuannya apa Pak? Tujuan pendataan ini Pak? Tujuan ini? Iya. Masuk ASN Pak. Tujuannya apa kira-kira? Ya tujuannya ya untuk pendataan ya. Ya pendataan ya antara GTT dan BTT itu kan yang sudah APBD ya. Yang sudah APBD. Sudah APBD. Ini kan kecamatan Kedu ini ya. Ada 47 itu. Nanti setelah ini yang APBD ini kan rencana mau dihabiskan. Jadi untuk Temanggung yang APBD semoga bisa tercover semua ya. Untuk guru ini ya Pak. Iya. Karena ini Pak, apa ini kan kita sudah kurikulum merdeka Pak. Iya. Nah, ini guru-guru sudah merdeka belum Pak? Ini pertanyaan saya Pak. Kemarin merdeka, tapi sekarang sudah September sebenarnya tidak. Tidak ya. Merdeka kan tanggal 17. Iya. Sekarang lagi enggak. Yang penting selalu ikhlas dalam mengajar Bapak Ibu nggih. Ikhlas. Ya karena mengajar itu suatu keniscayaan juga panggilan hati Pak ya. Iya. Dan ini Bapak Ibu guru ini semoga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ardina. Terima kasih pemerintahan Kabupaten Temanggung ya. Kita di arah opo iki? Tadi nang opo? Ini tetap semangat Forza GTT BTT Kecamatan Kedu, kita mendidik dari hati. Tetap semangat, nanti mohon dukungannya Bapak Ibu ya. Ini semua SD, dukung terus SD di Kedu ya, di Kedu. Ini Ibu dari mana Ibu? Kok dari tadi diam saja? SD Karangtejo itu di sebelah mana Ibu? Masih Indonesia. Berarti siapa? Akan tercover semua. Terima kasih. Semoga guru-guru GTT PTT tercover di APBD Temanggung tahun ini. Dan semoga kita lebih semangat lagi dalam mendidik dan mengajar. Merdeka itu dari hati. Pak Mat, kapan kita diajak training untuk naik gunung? Oh ya sayang, sebentar lagi ya. Kalau setelah ini selesai. Ini tolong-tolongnya. Tuh Bapak Ibu semangat sekali. Pokoknya terus dukung. Terima kasih. Oke kan satu SD.